WiFi dari ini handphonenya. Hai hai semuanya. Di dalam video pulang kampung part 2 kali ini, kami akan membagikan momen kami di Jakarta. Senangnya akhirnya sampai dan bisa bertemu dengan keluarga dan teman juga di sini. Nah, sekarang kita lagi menuju perjalanan menuju hotel. Kita akan tinggal di Hotel Agung Sedayu di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kurang lebih selama 2 minggu. Hotelnya nyaman banget dan fasilitasnya pun lumayan oke loh. Meskipun gak ada kolam renangnya ya, tapi karena lokasinya di samping Mall of Indonesia dan kebetulan pas banget deket sama suami, kantor suami kerja dan sesuai dengan kebutuhan saya juga, jadi it's okay to stay there. Nah, kalau pagi nih sarapan paginya yang mereka sajikan pun luar biasa, segala macam menu ada semua, mulai dari masakan Indonesia, Barat, Jepang, semuanya ada. Pokoknya puas banget deh. Aduh, mudah-mudahan next time-nya bisa mampir lagi ke hotel ini. Well, jadi nih ya guys, selain sarapan pagi yang disajikan Hotel Agung Sedayu Group luar biasa karena kita bisa menemukan apapun ya di situ yang mereka hidangkan. Namun bukan itu aja, terdapat juga fasilitas untuk ruang bermain anak, ada juga untuk fitness. Karena kan lumayan lama tuh 2 minggu, jadi udah stuck mau ngapain kan gak mungkin di kamar aja. Jadi lumayan deh ada alternatif kegiatan selain di kamar. Dan secara keseluruhan hotel ini bagus banget kok. Dan terutama lagi dengan pelayanan staffnya yang ramah banget. Rekomen banget nih hotel. Dan next time we will visit again pastinya. Sini Adam, Nem ada ide. Ciluk, ciluk, wah.